Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita meninggikan dan merafakkan. Merafakkan akan mengucap alhamdulillah berserta pula kita syukurkan akan bagai-bagai nikmat yang Allah Taala masih lagi duk mengekali kepada kita. Nah, masa sekarang kita duduk dalam keadaan sihat wal afiah. Juga pada masa ni Allah Taala bagi kepada saudara kita duduk dalam kesakitan. Nah, kita duduk nyawa dengan hidung dengan sedap. Demo hok duduk hospital duduk nyawa di antaranya guna gas, guna oksigen. Nah, kita sekarang duduk makan dalam keadaan guna mulut. Demo sekarang hok duduk hospital tu duduk makan guna royal. Nah, kita kecing dengan mudah. Demo kecing dengan susah lelah. Nah, kita boleh jalan kok tu, kita boleh jalan kok ni. Lek orang duduk hospital nak pergi tepi tu pun tak boleh lagi. Habis tu kalau kita pandai fikir tentang nikmat pak ni Allah, nak menengunglah kita. Nah, kita berasa kata tak ada apa nak balas, nak bayar. Nah, nak bayar. Habis tu harga api yang kita nak bayar sebulan ke? Sebulan berapa ribu mak, mamak? Berapa ribu mak? Gopi ya? 100. Eh? 700. Tak apa dah. 100 balik beli nilai mahu. Nah, yang katanya, kita tak ada bahasa saya. Nah, terkadang tu 700. Setengah orang 3,000. Setengah orang 4,000. Nah, tak ada berasa saya. Kenapa? Oh, padahlah boleh duduklah cerah. Nah, udara panas, boleh pasal kipas. Berasa tak apa weh. Tapi Allah tak ada bagi kita udara ni tak kena beli. Tak ada kena beli oksigen. Nah, tak ada kena beli kita. Eh, kalau kira harga bayar, nak bayar banyak mana? Kereta lagi nak bayar kau menyok sebulan banyak mana? Hamat deh lah dengan gop sore tu. Sore 8,000 gop minyak kena lebih pada 8,000. Nak naik adab beradu reti. Nah, apa itu Allah Ta'ala ni bagi kemudahan kita. Cara kita nak terima kasih kepada ni'mat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang hak mudah-mudah sekali ke apa? Nah, ialah basuh lidah kita dengan mengucapkan akan alhamdulillah. Tu pun dikira kata tak apa dah. Mulut tu. Nah, tapi Allah, mulut kita ni berat sangat. Ledah mari nak kata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Oh, nak kata talih berat tu. Bunyi yang mudahnya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ringan ya di bibir mulut kita. Eh, tapi kalau sok mari bapa orang tak tahu hak boleh kata. Mudah-mudah ya. Nah, kali itu alhamdulillah. Nah, maka pagi ni mulut kita boleh kata alhamdulillah. Yang kedua pula, kita boleh gunakan akan nikmat anggota yang Allah Taala wi kepada kita untuk cari dapat keredaan dia. Guna mata kita tengok kitab, guna telinga kita dengar tazkirah, guna kaki kita berjalan mari, guna harta pina kita buat duit buat gapo, guna kenderaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk nak mengambil telabur kepada akhirat nanti. Ini salah satu pada kesyukuran kita dah. Nah, baik, kita masuk dalam media kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Pada muka berapa mak? 50 rana? 50 mak tuan? Bila bawah naik atas? So, 2, 3. Dan bersepeda. Dan bersepeda ia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni maklum sekarang ni kita duduk dalam bulan. Nah, bulan Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal. Maka ada setengah ulama yang tukar nama ya Rabiul Awal. Dia tukar nama apa? Dia pun nama Rabiul Anwar. Ha, tak ada awal dah, Anwar.
Makita pa nga po, musing cimelang, nur eh, anwar, jamak pada nurun, al-anwar, segala nur. Nur gapo? Nur hidayah. Nah, nur hidayah. Allah Ta'ala wi kita berasa nak mengaji ni nur. Allah Ta'ala setengah orang itu Allah Ta'ala wi capak berasa nak mengaji. Tapi Allah Ta'ala tak capak bagi dia tu boleh. Wa'amah mengaji boleh. Wa'amah tak boleh. Tu pengen nur. Nur amalai tu tak ada. Apa dah? Nur amalai tak ada. Nah, sekadar ada ilmu tak ada buat amal supaya kita mengaji boleh start pekek tapi tak ada boleh kerja apa, ada faedah apa? Eh? Lepas aku mesir atau redan, lepas aku bakok wak klik dengan parinya, tak lemari. Lepas tu kau dah mau tahu. Nah, barana, lepas kita ada hasil maksud. Maka hasil maksud kita apa? Apa saja yang kita boleh belajar, serta pula kita boleh buat amal. Lepas kita kelah banyak. Kelah mengaji ni pun satu dah. Dalam sutik kapung, Allah Ta'ala jemput boleh mengaji berapa orang. Bukan mudah kerja agama ni, ada ayat sama dah. Kata kerja agama ialah kerja pasal pilihan. Ha Allah Ta'ala pilih. Bukan kerja pasal bolehan. Kalau boleh-boleh lakukan. Ya pilih. Orang lain kapung, 200-300 orang. Ha pilih boleh mengaji pun orang. Boh kata 10 orang. 10 orang tu pilih pula. Pilih apa? Hak boleh buat amal apa orang? Ha, pilih pula dah. Ngaji amal. Hak boleh buat amal apa orang? Gelah pula situ. Oh, 10 orang kau dah. Nah, nampak bergugur. Oh, lep lah kau. Ah, yang kerak, yang cokeh, yang jetak, yang tak berapa tel lah. Ha, nampak tak? Hak boleh buat amal apa orang? Ha, gi pula. Hak buat amal, kita katanya hak mengaji 10 orang. Hak boleh buat amal tu duduk dalam 5 orang. Bagi 5 mudah-mudahan. Hak 5 orang tu, ikhlas apa orang? Ha, belak dah. Tanya dia. Tak ada dia buat, tapi ikhlas tu tak ada. Mana tanda orang ikhlas tak ada? Salah dia mau kata apa sikit, kau kata. Ya, dia nak ke orang. Oh, macam mari, wah, dia mau puji. Allah, sedap mumpai tu. Tak ada berada kata. Oh, jadi seorang murid. Mubah sedap sungguh. Tu cang speaker ke dia dah. Tak pergi. Kalau orang lain baik tak pergi dah. Dia keriak. Mungkin dia nak tu. Dia tahu kata dia baik orang kecek. Oh, sedap seorang murid. Mubah tu. Oh, jadi seorang murid. Hahaha. Itu subuh tak wah lah. Tak ada waktu tak masuk dia rumah dah. Dia api tengah kuat. Salah orang kecek. Oh, jadi. Mungkin mubah tak kena. Pakai kereta kan ni. Dah lah. Agak mengaju pas semaya-semaya pun tak dah. Mengaju teguh. Kalau tiga dah. Dia pun tak pergi ayat. Tak apa dah ni. Maka berhenti dah kawan. Kenapa? Hati dia tak bulat dengan Allah. Dia tak bulat dengan Allah Ta'ala. Pah dia berkata. Pah sikit mula moyak lah. Engkau yang buat dia nak ke orang. Salah pergi buat orang tak kata. Orang tak kacak. Orang tak nampak. Kan berhenti. Tak cewak namu. Nampak mana? Ha, kali itu tengok. Apa yang Nabi kita nak ayat kepada kita pagi ni? Oh, katanya. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai, apa Nabi kata? Makulu kau. Benda yang Nabi kata tu kek ialah. Takut ulihmu akan Allah. Nah, takut ni punya tamada. Ya? Tapi perasa tu. Ay, bukan mudah weh. Nampak? Takut sedadu nampak upo. Takut sedadu nampak upo. Takut ke ular nampak upo. Ah, tapi takut dengan Allah Ta'ala ni upo dia barawan. Jawab katanya, takut ke sedadu, jangan rapat dengan sedadu. Orang takut ke sedadu, dia rapat dah dengan sedadu. Rapat dah dah. Dah, kau sengit dah. Tahu kata dadu dah ni, tak jalan ni berat dah. Tu tanah takut. Kena mutak kira tu, dadu dah dah. Takut ke beruk? Rasa rapat tak ke beruk? Rasa rapat tak? Oh, sengih dah. Apa dah? Tapi takut kepada Allah. Tanah air dia, kau rapat. Tu takut kepada Allah. Tanah air orang takut kepada Allah, kau rapat. Dulu, hak fardu. Ya. Oh, lah ni hati hak sunat yang kau rapat, kau rapat, kau rapat. Ini orang panggil orang takwa. Orang takut. Kita ni tak boleh tanggih pakai takut kedak lagi tak tahulah. Kau sengih tu. Eh? Kau sengih dengan sejik. Kau sengih dengan amal. Baca Quran dah dah.
No. Kau sengit. Nah, kita ni ada mulut dia sekarang kata takut kepada Allah. Tapi Allah perbuat dia kita tak ada dapat nak kerapak. Kau jauh ada, kau sengit ada. Ya, jawab katanya takut kepada Allah dengan makna kerapak. Apa nama balah makna rapat dengan Allah? Ambil amalan tu untuk taqarrub. Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sembahyang, banyak istighfar. Itu menanda orang takwa, orang takut kepada Allah. Orang takut banyak, rapat ya kau banyak. Kau takut banyak, Allah tu kau. Hak sunat pun ya kamu. Dia takut orang ni. Kau sunat ya kau kamu. Hah, tu so. Kali tu, apa yang kata? Takut olehmu akan Allah. Takut saat itu ke? Tak luk. Pada barang mana tempat adamu, tak kira mu nak duduk di mana, Allah Ta'ala mu kena takut. Loh ni kita takut kepada Allah Ta'ala masa kita duduk dengan orang. Ya. Kalau kita dengar orang yang takut ke Allah Ta'ala juga, cuba duduk sore mak weh. Haa, tak nak takut mana tu. Gak mak siap ikut Allah mari. Syaitan terkejut lah. Syaitan katalah, kuat ada ku lagi dia ni weh. Loh ni kita takut kepada Allah masa kita nak beri pun ramai. Cuba kita tengok ni. Kita duduk ramai-ramai ni. Pia berani atik buka terosak. Kita tengok mana tak melek. Pia berani atik. Hei. Tak berani. Muka ramai. Cuba duduk sore lah. Orang nak ok gak itu. Ha ni. Apa nak ayat tu? Di mana tempat? Ya kita sekarang ada tempat yang kita takut pada Allah. Mana? Dalam masjid. Dalam masjid ngupak tak? Haa, muka takut ke tu? Hei ke? Tak ngupak. Dalam masjid. Nah, buat ikut saya dah, Mak? Tidak. Berok tu baik luar masjid setelah lagi. Wajib. Ceramah dia. Dia ceramah buku apa? Ada ceramah aku. Ceramah buku mamak, ceramah buku Allah tu lebih pada tu tu khotik lah ni hati dia perabis. Tu kita sekarang. Gerti-gerti katanya kita email kita ni sebab apa? Dok sore. Dok sore. Apa tu dari kitabnya kata kena satu kitab. Nah, di hari akhirat Allah Taala bakit satu bulung yang busuk badan dia. Bakit di akhirat di atas rupa dalam keadaan busuk. Tuan rupa parah molek. Allah tapi bahu busuk mak. Nabi tanya ya Jibril, siapa mereka itu bahu begitu kuat mak? Bahu busuk. Jibril katanya, iyalah mereka yang dihadapi orang comel dan duk seorang diri tu gak suka di atas maksiat. Mau kita panggil suka buat maksiat pasal menusuk. Duk dapat orang subhanallah, masyaallah, tabarakallah, alhamdulillah, Allah tu walilah dapat orang. Perak duk sore tu kewe wo. Setel lagi kita tahu ha. Teruk dah kurian ini. Ni orang ini apa ni? Bakat di akhirat di dalam keadaan busuk. Sebab tu Sayyidina Ali katanya amalnya hak payah sekali gapo. Amalnya hak payah. Payah sini ke? Payah lebih pada jihad lagi. Payah lebih pada perai lagi. Gapo amalnya hak payah? Ialah kita duduk sore di dalam keadaan keluar. Duduk juruh masa kita duduk keluar. Duduk sore pun duduk juruh lagi. Ha. Apa nama? Duduk sore. Duduk dalam bilik sore. Tak ada orang tengok, tak ada pihak nampak, tak ada pihak mengitar, tak ada pihak apa. Kita duduk sore tu ke? Duduk juruh lagi. Duduk takut kepada Allah Ta'ala lagi. Ha. Ya boleh buat. Amor ya betul. Ya boleh buat. Kita dia duduk sore tu suyok sekali. Apa dah? Ha ni ni. Kau payah sekali. Kau payah. Sebenarnya tak payah. Poso tak payah. Nak juruh masa kita duduk sore ni. Ay bukan mudah weh. Hmm. Nah. So situ. Ha, kali gitu, barang mana tempat adamu lagi pula dan perikut olehmu. Ha, dan perikut olehmu akan kejahatan akan kebajikan. Dapat wei kecak dia wei. Dan girmula. Dan gapo he? Dan perikut olehmu. Jadi membuatlah weh
akan kejahatan, akan kebajikan. Tukar daripada benda jahat menjadi benda kebaikan. Kena tukar we boleh, kena break we boleh, kena ubah we pandang. Gapo ubah? Ubah kejahatan we jadi benda kebaikan. Biasa dok buah ke, biasa dok buah, biasa dok mai ikut se. Nak ukar barang buah kita tu jadi ada faedah semula. Eh, dok biasa ruam wong kita kata. Ruam wong di atas kecap, benda tak molek kecap, bo kata kau ke. Nak ubahlah benda di atas perbuatan hak jahat, we jadi kebajikan. Ah, kamu dah laka tu, nak perak semula ni. Ha, gi lagi weh. Dan berperangai olehmu akan manusia. Perangai saat ni tu ke? Dengan perangai yang dielukkan Allah. Dengan orang kena kau comel. Ne? Lo ni kita comel dengan orang kita kenal. Bagi orang kita tak kenal mana, terkadang kita tak comel. Supaya Nabi kata ke? Alamak. Apa? Alamat kiamat ni apa? Alamat kiamat. Salah satu daripada alamat kiamat ialah orang yang suka beri salam kepada orang yang kenal. Oh, bagi orang yang kenal yang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa nak datang kamu, kau yang kenal. Kau yang kenal. Mayalah, domelah, koseng yang kenal. Yang beri salam. Assalamualaikum. Tapi hari ni yang lalu kau kedatang tak ada pihak yang kena. Tak ada orang yang kedatang tu, orang yang tak ada kena. Ya wisalah tak? Ya tak. Lah ni ke? Kita wisalah kepada orang yang kita kena. Bagi orang yang kita tak kena apa? Tak. Kita tak suka beri salam. Walahan Nabi kata kena? Absus salam. Kena amburkan akan salam. Tak apa salammu. Kena tak kena suku kira. Bagi salam dulu. Ha? Pasti cik itu. Lah ni kita dua amalan. Lah ni kita dua amalan. Lah ni ke? Kita dua amal sekarang. Kita wisalek kepada orang yang kita kenal ya bang. Bagi orang yang tak kenal tak kedok dah. Tak selamat dah buat tu. So situ. Tu panggil perangai yang ilmu. Nga orang tu kena molek. Ha tu. Apa dia ada aku lah. Aku tujuh lepas bawah tu. Dia kata kan anyway, dan bersepeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula lemah-lemah itu ialah penghulu pada dunia dan akhirat. Apa makna lemah-lemah? Kalau yang mau tanya, mak, gapo makna lemah-lemah, mak? Eh mak, napa makna lah anu mula reti? Lah, apa makna lemah-lemah? Napa makna mula reti bukan apa? Goyak apa terik lah, terlupa apa lah. Okay, lah, gapo makna lemah-lemah? Oh, orang kata jangan jadi tebulah. Tak kena. Tak kena tak butir tu. Mak, dia apa mak? Lemak-lemak dah apa? Ha? Anyu-anyu. Mak tak anyu-anyu kat lah. Cui anyu-anyu dia. Dia apa? Lemak-lemak dengan mana ke apa? Lamak marah tu lemak-lemak. Sebut kata lemak-lemak yang ni ke apa? Lamak marah. Allah Ta'ala si bersifat gapo? Latif. Allah Ta'ala tu bersifat dengan lemah-lemah. Apa mana Allah Ta'ala lemah-lemah? Yani Allah Ta'ala tak cepat marah. Cuba tengok kita duduk diraka ke dia. Ada yang raya tukar balas lalu? Tak ada duduk semaya apa terhaur. Adakah sakit? Tak ada duduk kuah zakat lama. Adakah cengbing gerak? Eh? Duduk dalam keadaan abzina juga. Adakah susah payah? Kau senang duduk-duduk. Apa tu? Lemah-lemah Allah Ta'ala. Tak lama marah. Kau duduk. Lama marah. Kita manusia pun sebenarnya tu. Jangan cepat marah. Jangan gaduh marah. Pas kita sekarang lek marah tu cepat mah. Oh, sabar salah dengan bini. Tak ada sikit. Allah, mula selalu dah. Kalau dengan bini dia lah. Kalau dengan orang lainnya lemah-lemah. Kalau enggak orang bujang, Allah lemak lebih ada popo. Lah ana bela. Ya. Kalau enggak orang bujang, bawa orang bujang kata, salah dengan bini dia. Lagi malah baik. Kok orang menanyung kata. Kata ya ke? Ha, kalau dengan bini. Kita. Habis tu Nabi katanya, orang jatuh yang Allah Ta'ala kasih sekali. Nabi tadi awak kata orang jatuh orang rajin semaya. Hei? Allah Ta'ala jawab kata orang jatuh yang anak yang Allah Ta'ala kasih sekali ialah orang jatuh gaji baca Quran. Dok. Hai, nak tahu tak dong? Orang jatuh mana hak Allah Ta'ala kasih.
Jawab, orang jatuh yang lemah-lemah dengan isteri dia. Orang jatuh yang lemah-lemah dengan isteri dia. Oh. Amara, hage nak kasih, cuba tengok. Bini kita dengan kita pia benar ke? Tak yasa, mak. Kita dengan bini kita pia benar, mak. Ah, ni apa nak benar ni ni? Rau, kita dengan bini kita benar dia. Tengok kenapa ni. Jawab kata pada kaedahnya, benar kita tu laki. Ada kaedah lah dia. Kaedah sahih yang menakut tu lah. Nah, kira hak ummi asa, ummi asa kita dengan bini kita ni benar kita. Ikut kita. Kalau kira mai, nak sepak anak tumbuk, anak jijak, anak lutut, nak fat cara ke apa ni? Farke fat han cara ke, dia tak kita belaka. Tapi nak ayat gapo? Orang hak ia benar dah punya lemuk lagi. Orang benar dah. Bini kita ni orang kita beneda. Hak beneda kita lembut lagi. Pak kalau bagi orang kita takut, tak lembut kau teruk lagi. Hai. Ni hak beneda lembut lagi. Pak orang lah kita takut, ya lembut lagi. Sampai tu, orang yang Allah Taala kasih, orang jatuh hak yang Allah Taala kasih ialah orang jatuh yang lembut dengan isteri dia. Apa lembut dengan isteri mak tadi? Buh mana? Gawa? Lama marah. Tak kada marah kok bini dia. Bini dia buat tak kena apa sikit. Tak kada marah daya, kecek. Oh, ayah orang belaka tu. Tak bergigi dengan bini dia. Allah, nah. Habis tu kena ajar. Gapo? Jangan kada marah. Nah, kita nak marah ke bini kita nak bersesa deh. Kita nak murid ke bini kita setara mana sekalipun, hey, kita kena paling ingat ke pudi budi jasa dia yang buat kita. Ni buku ada dia ni mak, baju kita nak pakai molek ni. Hey, baju kita nak pakai bahu sedak. Baju kita nak pakai nak gosok ni. Buku dia tu. Cuma tak ada bini. Hapok pengai lah baju ni. Hey, buku Fadiyah. Buku ada bini kita tu lah. Anak kita besar. Anak kita jadi molek sikit. Cuba anak kita dengar kita. Siapa lah pakai keli tu. Tak ada nak bercara. Hey? Cuba tengok lah ni. Anak kita demir. Anak kita demir di mana? Nak tanya. Ayah bawa kesak ke? Ma dia bawa kesak. Hey? Jawab tu. Mak. Demo mak. Demo kesak ke ma, bini demo. Bini kita tak kata kata kesak. Ledoh pun kedok kita ni. Hei. No yawi. Sampai tu orang kita dia marah. Pak. Ya terlupa budi jasa bini. Wak. Terlupa apa? Sampai tu ingat. Setiap kali nak murah ke bini. Pak. Kena ingat. Allah. Duk menanak kita apa tahu. Duk gulawi kita lama mana. Duk basuh baju kita apa tahu. Allah salah sikit sebanyak. Ma'ah je ha. Seruap kira sangat je ha. Benar sikit sangat je. Ha tu. Nawi ada apa? Nawi kita ada latif. Mau kita pengen apa? Lemah lembut dengan isteri kita. Gapo lemah lembut? Yakni jangan gaduh marah. Bukan lemah lembut sih kena ada. Mana ya tu ni pone pula dah. Takut nak pehe tu. Eh? Talih Nabi kata kena lemah lembut dengan isteri tu kat rumah. Ya. Nana lagi. Kayak gitu makna. Apa makna lemah lembut? Yakni jangan gaduh marah. Jangan gaduh marah kepada isteri kita. So, gila lagi weh. Dan bersepeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar lagi weh. Nabi kata kena lagi weh. Dah. Nabi ada katanya. Nabi ada kata gini lagi. Dan bersepeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gini, bagi setengah daripada sahabatnya, yakni Nabi berkecap sakut paut dengan sahabat sikit. Nabi goyak kepada sahabat, yakni mengajarlah. Nabi kita mengajar sahabat dia. Nabi kata gini, bahwaso. Nah, gini weh. Ada padamu itu dua perkara yang dikasihkan keduanya oleh Allah. Haa, jangan terlupa weh. Apa nak ya? Ada pada kita ni dua perkara yang Allah Ta'ala kasih.
Nak khabar ti? Wi khabar ti? Kata ada pada kita ni permata. Dua perkara ni ada pada kita Allah Ta'ala kasih. Maka kita kena soal tengok. Kita nak baca setelah lagi lah. Kata dua perkara ni ni ke masih ada kena lagi pada kita sekarang. Mana he dua perkara yang Allah Ta'ala kasih, iaitu lemah-lembut. Oh, siapa dia ada sifat lemah-lembut ni ke? Orang ni ni ke Allah Subhanahu Ta'ala kasih. Klik semula pula. Apa makna mah lemah-lembut mak? Takut terlupa dah kacau ni. Nama duk mabuh makna tu. Apa makna lemah-lembut? Enyu-enyu. Takut kena geti makna tu. Apa itu nak tukar, tekai mudah geti ni. Witi hal lah. Apa makna lemah-lembut mak? Lama bekai, lama marah. Siapa-siapa dia ada sifat lama marah ni ke? Orang ni Allah Ta'ala kasih. Ha, pas kita sekarang. Kita ni beruh pas kita sekarang. Jadi beruh. Mudah pongoh. Tak ada orang main royak nama mula api selalu. Mula bekai selalu. Ingat mana? Amal royak seumur dah. Nyakit amal pak. Nyakit amal perut. Mari di mana? Mari daripada cepat marah. Orang bekai, orang marah, orang pesai pongoh, orang pesai peramu ni ke. Orang ni ke mana ni? Mudah nak menyakit amapak, mudah nak menyakit amapak. Kenapa? Kerana, dia boleh orang amapak ni ingat tak boleh? Orang bekai. Tati malah, ni berbati. Lalu siapa dia menyakit amapak, cek tu bekai dia ada. Kenapa? Dia bekai dia, oh, dia tak ada nak. Goya buruk. Kita tua ke? Ibarat mutu-mutu buruk. Minyak. Minyak selena apa puluh tahun. Dah ada. Lalu tukar-tukar. Ya petuk mah kita panggil. Ya derah. Derah rusak. Apa tu kalau tua. Tapi tua. Tapi tak gaduh marah. Lama lah. Orang ni Allah Ta'ala bagi sehat. Tak sakit. Tak demi. Tak gapo. Tapi bah dia bekai bila. Bakal siap lalu lah. Mudah. Orang bekai ni ya derah tua. Kriak semua. Dengar kriak. Fiyak seterik. Nampak tak? Kenapa? Fikir dia. Okay, bekan sifat dia. Gapa sifat bekan? Gaduh pun. Nabi derah dapat. Wak gapa nabi derah berjaya. Wak gapa nabi derah boleh. Boleh pak nak boleh selalu lah. Ini orang-orang ni. Ya gapa ni? Ya lemah-lembut tak ada. Cairon. Memang kita panggil. Bahasa saya panggil cairon. Nak pak nabi boleh selalu dah. Nampak tak? Gaduh. Gepuh. Okay, gaduh gepuh ni. Ya nak punah rekan. Sebab apa? Sebab yang beri kesel. Sebab yang beri bekah. Siapa dia? Allah. Orang bekai. Salah yang kipu bak. Yang beri dengar hingga tu. Kau murid, kau bomo lah. Bomo patah. Kena patah. Ah, patah pun lah. Ah, ya. Yeah. Tak boleh pubak apa ni? Ya, boleh pubak. Kenapa? Ya, dia ceratuh. Kan, lu isya. Apa tak? Allah pergi cocok. Mau masuk, mai tak hingga lagi. Tu mengapa? Oh, mau masuk pun. Ya, cari capai. Ya, bekai. Nah. Ada cerita masa dulu, ya orang bekan. Buat ya orang debel, ya rajo. Cerita ni bukan ni, bukan rukun imej dah, tak percaya tak apa nak royak. Nah, ada orang seorang ni, dan ya bekan. Bekan lah. Gih pubak, sakit tu sakit tak belakang. Gih pubak dengan bomo tu, tak hingga. Ya pubak tak hingga ni, ya pakai tapah tu lah. Pakai tapah bomo. Nah, gue pubak di bawah ni, bawah mana pubak serius, takut kena tapa. Bawah mana ada kata hubak ni, makan bukan hingga selalu, raja, ok lah kena sobal lah. Pergi, tanya pula apa pergi. Bawah mana kata gendu. InsyaAllah, insyaAllah pun royak tu betul bila. Ah, ya lah. Bawah apa bahan-bahan? Mengu, makan sampai mengu tak hingga, siap. Gatuk pagar lah. Habis, cibu mau pakat tak saya pubak, takut nak buat kau yo bekai. Habis, pergi cari tuk bom babo. Ha, pergi cari babo lah. Pergi cari babo. Ada apa babo atau ada apa ni? Alah, kita uzur ni. Babo tahu dah kata yang ni panggap apa. Babo apa kata ni? Siap, ya kata. Mana aku nak pergi tangan? Babo pergi tangan cuma, aduh, mau mari lewat dah, ya kata. Nyakit mung ni dalam 2 bulan lagi bakal mati adalah. Pubak, pubak tak hingga dah. Kalau ku pubak pun tak hingga, kalau mu nak mati. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Hari Jumaat itu hari Rabu 43 apa? Doa babo tak ada pubak. Tak ada dah.
Nyakit mu hubat tak ada, mu kena mati. Ada dua bulan lagi, 43 hari kau bingung apa. Kelik ya tu. Oh kelik ada kerja, tak mau ngakit apa. Zikir tak pada kerti. Huh? Apa tak? Zikir. Makan pun tak ada. Tidak ada bomba suruh patah. Apa yang bomba? Haa. Orang kata itu aja. Kena patah abad tu. Kau tak apa kamu. Kau berakhir abad tu. Boba-boba kau yang kata nak mati dua bulan dah ni. Ada makan. Boso tak nak. Lek malam pun boso juga. Muka dekat nak mati. Tak ingat apa dah. Nak fikir nak mati dah kau ni. Goyok. Bang pagi subhanallah alhamdulillah wala ya ya makasih kita apa ha kita dah nak mati ya tak rasa podah hodok kira dok kira 43 ada lagi 2 hari tua tak ada dah dengar ngak ngak awak anak cucu bakal main gugap nung dok kira 43 hai komi pukul apa komi let tengok nanti teronati pain siapa 43 kira siapa 9.5 pah tak mati akik ke abu semua budak usung ke selalu motor babo lagi hatai tak babo gue siapa pak babo mik tangan pergi ke gini babo tak dikor dulu ya tak pergi pak haa tengok Nadim mau jalan mulai bau Nadim mau jalan kenapa kalau ku goyak apa ku goyak bahawa gini kalau apa kalau ku tak goyak gini mu tak patah. Kalau aku tak goyak kan mu tak beringat. Ni baru tak apa darah molek dah ni. Darah molek dah ni. Kerana tak nak makan kafe, tak nak pergi sawah kok ana wei, tak ada rasa apa. Ha mu nak selamat. Ha ya ada hikmah ya. Yo Rebecca, yo nak kubaklah tu. Ha kali tu ingat, dua sifat ni jika ada pada kita ni kan Allah Taala kasih. Gapo? Lemah lembut. Apa mana lemah lembut? Jangan marah. Pas dunia sekarang dunia marah. Cuba tengok berita sekarang. Kebede pok, kebede mok. Tadi kan? Kebede kakak, kebede orang tepi rumah. Amo tengok berita 2-3 hari kemarin. Buku apa? Buku kucingnya. Bede juga. Kucing rumah ni dia masuk dalam rumah dia. Buku kucing. Kucing rumah second ni, dia naik ke dalam rumah ni. Dia duduk gomong. Kucing rumah ni dia gomong dengan rumah ni. Tu baik mari tak ada bede kucing nak pergi bede suai kucing. Mati pula. Baik berita mari. Reng mel. Eh? Ni nampak reng gua reng kuai pula nampak ni. Reng gua reng kuai nampak nak mari dah ni. Kar-kar dah. Kenapa? Kerana kita maknya. Tak ambil doli. Tapi nak orang kata. Orang sekarang ni ke? Orang apa? Orang duduk dalam keadaan ebekan. Mudah marah. Dah sikit. Pop. Bawa sikit. Jom. Lalu dah. Ha, ni nak ingat mana? Satu, lemah lembut. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala kena. Gapo? Dan perlahan-lahan. Apa perlahan-lahan? Tak gaduh dulu. Sifat tak gaduh. Apa dah? Koi pin, koi pai. Bahasa siapa ingin? Koi-koi pin. Koi-koi pai. Bah kita ni pesan beruh, pesan gaduh. Allah, doa dia juga patrik. Apa tu saya tak boleh. Berhenti dah lah. Eh? Tak ada ada gapo maya tahajud lah babo kata mu ada susah pemuaya tahajud doa lah ngan Allah Taala ayo bangun juga pagi weh doa napa tu tak bagi pakai berhenti tak ada bangun paklan kenapa kena gaduh wak gapo nak dirah boleh wak gapo nak dirah cepat salah minta doa 4 5 menit hawa Allah Taala tak bagi pakai berhenti eh amal apa seperti juga Allah. Amalan ni baca jadi kaya ni baca ni rezeki murah ni baca pahri eh wa may yattaqillah bangun pagi pak wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah bi kulli shay'in qadra. Sanggup pula. Muka bapa kau ya. Muka baca cukup lah. Bila ni mohon ni hari. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan bukakan gedar-gedar rezeki kamu. Dia bangun ni hari sungguh. Sampai ni hari pak baca ada sepuluh tulur. Lepas tak ada mari. Bakal tahap. Soyok surat ni berat. Kenapa? Gadau. Nabi ada lagi. Setara Nabi ada doa. Ya Allah Ta'ala makbul tu pun. Kena berdoa sampai 30 tahun. Bawa tu nak terima. Tu dah lebih ada. Pak kita biar. Ngam dosa lah, ngam ngaruk lah, dengan jahat lah, dengan gapo. Allah bitok 14 hari tu, saya tak boleh berhenti berat lah kita.
Kena khabar ti kata kita ni penamu ni kita ni. Bergaduh kita lalu. Apa dah? Habis tu malah nak ubah orang kat kita. Sebab apa? Dia bergaduh. Mari rumah kita pernah apa anak tak nak kelik di rumah ni sejaklah pada waktu ini. Apa boleh buat? InsyaAllah kita apa? Allah Ta'ala nak amur nak berdoa lah nah. Anak nama gapo kita tanya. Ya pokoknya lah anak nama Ruslan. Ayah nama gapo? Ayah nama Muhammad. Tak apa. Bapak pun apa? Tak tahu apa ini ya. Mumik toko batu lagi dah. Kita apa? Ha, baca di toko batu tu lah kita apa? Nah, batu buat kena apa toko batu? Toko batu ni muklik dapat rumah mutak lah. Dapat rumah tu. Pahamu niat lah. Ya Allah, ya Tuhan. Semoga-moga mencapak lah hati Ruslan. Wasa nak klik cepat-cepat. Yo, ini klik. Duk teh hari tu. Kena tak klik lagi apa? Ha, tu. Pak tak boleh letih kena ya. Tak letih kan? No kita pubak ni. Oh ni yang letih. Tuh lagi lah. Ada kelek lagi ni apa ni? Apa kita nak yakin ni? Nak yakin ni? InsyaAllah tak amal nak berdoa. Apa doa ni? Apa doa ni? Oh, tak apa-apa doa. Tak terasa. Kita pun maya. Sudah maya mengorik. Kita pun berdoa lagi. Acak. Kita pun kena berajan juga. Kita pun. Nak hidup kerja. Ya, sorry. Kisah kita kerja banyak juga. Apa dah? Luar-luar pas meraya buat doa. Ya Allah, capaklah lah. Hati Ruslan, Bik Muhammad. Keliknya, ya Allah. Dia bagi saya tang, ya lah. Trek. Kita apa? Ya. Ada kelik lagi apa? Apa dah buat ini? Kenapa? Kerana orang nak kubak ni pun ya tak reti. Ya tak tahu kata Allah Ta'ala. Tak berjaya lagi. Sobah kau dulu. Gaji semaya. Doa banyak. Tapi, gaduh. Hei. Kalau tok laki bin pun Allah mai royak kita apa tak doa we yo tak kena aku bini kita ni susah kalau cara kita lama we tak kena we tak segi dengan orang bini muda ni ya Allah kita pun tahu gini yang mari dah ya sangat gitu kita malah nak gerak ujau kena dah mana kata hai harer mana nak kata gitu takut nyanya dia mai hidup sebel gitu kan ha kita pun apa insyaallah dia dua hari tu yang kita. Saya kata, apa? Ha? Apa? Ada kelek lagi orang kita ni. Ha? Mana tak ada? Tak boleh letih kan tu. Tapi tu letih ubat dengan buat tak reti ni. Habis, hal tu panggil jam perlahan-lahan. Mau kita panggil apa? Eh? Mau kita panggil jangan di atas kita bergaduh. Habis, dan bersedia ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ini, weh. Bahwasanya berhalus itu yang ni apa berhalus jadi lemah-lemah tak gaduh tak lorak nah bahasa siap panggil nah agak panggil apa bahasa siap pernip nah pernip pernom pernip kogi eh tak gaduh ni tu panggil halus lemah-lemah lah kita kata halus sini mana lemah-lemah yang ni tak gaduh marah lamak marah tu itu adalah ingat tiada ada ia pada sesuatu malaikat menghiasi ia akan dia sifat lemah lembut tu ia nak berjanguk tu dia cuba tengok dia gaduh repus tak liat tak orang jadi bergaduh tak liat tak eh mungkin siapa apa hei buat mana kasih mana kita ada pulak eh kita ada pulak ada kat saya kita dia pasal gaduh mungkin siapa apa hei patut nak kasih pihak mana hei duduk mana pihak mungkin dia pihak mana Allah lebih bagi kita. Apa lah? Ada orang yang bisa berada ke pun. Baik bagi kita. Panak mayam mana setelah ini? Panak tu baik ke mana ni? Nah, siap lah lah. Kenapa? Sipak pongok apa yang sipak kasar pongok tu. Tua tu jadi tak ingat. Sipak tu dia jadi tak ingat. Jadi gaduh. Gleding. Gelepah. Tu ke jatuh. Pak kalau tino sipak gaduh, sedap dia ke dah. Hebat. Reti ni, tapi gaduh puh, tak tahu ke mana nak, nasi tak ada nanok masuk, nyakit wujud ke anak buih ke pula dah, jadi bergaduh kan itu, orang yang lemuk-lemuk lamak marah ni ke, apa ni nak jadi jangok ni, sedap lihat dapat heningnya, nampak apa ya? Allah, ha? tu panggil, tapi lemuk doa pun Allah perut juga pasal berjalan pun hulak bidah kokoh, lagi ke mana? Ya. Apa pidik itu. We ada ramuk tu. Tengok orang atik. Nah, pada nah. Telajak kek pun tak boleh juga. Nah. We ada. Repeng khairul umur. Ausa tuha. Sebab-baik pekerja itu adalah pertengahan. Nah, jangan terik sangat. Jangan kena sangat. Habis.
dan tiada dicatuh apa kau kan, dan tiada dicabut akan ia daripada sesuatu malaikat menguji ia akan dia. Gapo itu hak kita dapat? Gapo dapat dipujikan, menguji orang, okay, mujilah dia kita adalah lembut ni kan, maka tu cara eh dia. Ha, habis tu akhlak ni pun pernah juga berjual gapo jangan gaduh gapo. Nah, buat tengok orang teriak jual gaduh gapo, kita kriak itu. Wak gaduh-gaduh sapa apa itu wak sontang so, ha, sontang so. Tak tahu nyembuh buat cing apa, kita tengok serabut gap. Napa dah? Napa dah? Kita buat serabut gap. Nah, ha juga gapo-gapo dia nak lemah nepo. Ipo kita gi mabomo juga. Kalau bomo pesai koi-koi sak tai, sak sai rian kham eh. Tak gaduh. Apa? Pocik main mana? Buat segala lemak sikit. Pocik mah dek mana ni? Ah kita mah dek cukup lah. Sakit pun mana tengok tangan. Kokoh, besar. Eh, dia makan becing ni take care. Eh, misal. Kita asal sedap juga. Ni pak, cerai. Ha? Banyu ni, nah? Cerai, nah? Ambil payah lah, ni pula. Kita asal jauh kot, lelah lah. Kita macam siap tak kerti. Dia pun tanya, lelah lah. Oh, dia nak kelek lalu. Apa itu? Lemah-lemuk ni pun satu kepentingan bagi kita, nah? Habis kata selagi weh. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata weh? Nabi katanya tiada yang gagah itu, nah, itu dengan merubahkan, bukan kata orang gagah orang perubah orang. Oh, bukan kata makna kata orang gagah ni ke orang tumbuh orang perubah orang perubah kebah orang perubah lemu, bukan maksud gagah mana tu. Pahlawan nak orang gagah semati? Jawab, hanya sungguhnya gagah itu. Yang ni gagah yang dikirai oleh syarak. Hak syarak kira kata orang ni orang gagah semati, orang siapa dia? Jawab, mereka yang memilik akan nafsunya, yang jaga, yang dia boleh bela nafsu dia, bela bila? Tak, tak kalau marah. Boleh ok. Orang mana hak boleh ok, boleh sabar di atas kemarahan dia, itu dikira kata orang ni orang gagah. Bukan kata orang gagah ni orang akik kereta boleh, orang akik cia dua pak sore dia, nak orang apa perubah kebah dah dah dah. Selama mana orang perubah kebah, selama mana dia duk gocah benih, tapi dia tak boleh break kemarahan dia, maka tak dinamakan gagah. Ah, sekadar dulu weh. Summa qal, dan bersabda ia, wallahu a'lam. Ha, silakan masalah hari. Ya. Ya. Mula-mula apa? Bagi hanya makhero. Seperti ini kata, jika ingin awak angkoi. Ya. Angkoi itu mau kena pasti foto foto sebelum baca buku cerita. Aku baik. Jadi kita nak, kita kata kita nak koloh lah kita kata deh. Kita nak koloh so eh. Bo sebut kata nak buat kolah tu ke we nyepakak bagi seming lah. Neh, hok ni po seming, hok tu po seming. Neh, hok ni pasir, hok tu patu, pakak bagi ape tu lah. Nyo bagi kita buat, kita atas semingnya ni mesti tekah mari kita nya semuanya tak dalam 30 buku. Temisal kata. Pakak we lah kapu, kubit 30 buku. Neh, pasir pula 2 tel kereta nyo bagi. Neh, batu pula gialah kita kata. Nya buat. Nya lebih seming. Kita kata habis dalam 20 buku. Seming tu. Hawak kalah. Habis 20 buku. Patut ada lebihnya 10 buku. 10 buku ni ada lagi. Nak tanya kata boleh ke tak kita nak ambil 10 buku tu jual. Supaya apa jual? Jual supaya nak ambil duit tu tak kongklang. Bukan kata jual ambil duit tu, dia boleh serati tu dah. Apa dah? Jual kan apa? Kerana duduk pada tu masa. Sebab kerja kita sudah dah. Tak boleh jual agak penuh. Kalau lain pula. Kisah. Kalau tu pun ambil asmaya pun tak ada orang. Kacik buah peli. Sutir sejik nyetek peli 7-8. Orang ambil asmaya 3 orang. Nah, peli duk punuh dengan ayat tu. Orang tu ambil asmaya tak ada dah lah ni. Nah.
Baik, kalau gitu nak tanya kata semin 10 buku artinya pasti hak lebih pada tu boleh kedok kita nak jual. Dia kata jo, tapi kena melalui muazir, yani tu ime tu khotik kamakan masjid musyarak putus serio. Mungkin kata ni wak sore dia dok lah. Kata tu ime sore dah nampak dia lu. Nggak usah minggu. Kau jual. Tak boleh. Tu ime nak jual tak boleh. Kena ke? Kena jatuh musyarak. Putus serio. Artinya ahli kapunya segah tu ime tu khotik tu bila. Maka tu ime tu khotik tu bila tu sorak. Hei, kita lah ni semin ni. Kalau kaca tahu ya kerah. Semin dia tahu lama ya kau kerah. Ya kau rusak. Apalagi perlu nak jaga dia. Nak taruh dia, nak taruh semin. Jangan tak tak semin. Apabila semin kita tak tak semin, tak lama ya sejuk. Semin jadi kerah. Apa mana? Pas, pasir. Kalau tak gitu, nyemari dengan kucing, dengan berok, dengan apa, tak tahu keteng weh pula dah. Gini weh, kita jual. Nah, ikut. Jual murah-murah, nak jual mahal-mahal kat ikut lah. Kenapa? Karena kita nak jaga duit. Beda dengan duit, yang mudah jaga. Nah, tak lama kok mana kipas angin, kok mana apa pula. Yang apa kata, ya, dapat di boleh. Nah, tak senyum, daripada kita pergi benasa. Kalau kita pergi benasa, keren. Semin tujuh, lebih ke 10 buku. Lepas, cikerah kau, tak lewat kerja apa. Haret tu, orang tanggungjawab. Dia mahu jadi ada manfaat, we ada faedah, tetek kita pergi lewat jadi kumenasa. Eh, tak boleh. Mak, ada apa? Rang. Ya, ha? Orang maning. Aha. Siapa dia tugas dia? Tugas maning orang mati ni siapa dia? Jawab kata yang pertama kena kepada anak dia. Anak dia. Orang panggil orang mahram dia, orang jaga dia. Siapa dia? Anak dia, kakak dia. Gi kok tu gi pada kerajaan, waris tu. Waris dia. Kalau panah kai tu jika panah. Kalau waris dia pandai, kalau anak pandai, kalau kakak dia pandai, anak dia. Sebab apa? Sebab anak dia dia tutup ke aipe. Tak sewi orang lain mani mayat kan takut dia menampak ke aipe. Duk jaga ke aipe. Sebab dia punya mani dia kena sapa belaka, okey. Tak kalau kita membunuh tak molek orang lain goyak, dia kecek. Oh mayat dia tu. Lah ada tua, ya ya goyak. Tapi nak tanya oi, kalau kita mani cek kita temu guna ke iPad, kita royak dah kau orang. Tu tak royak. Apa tak? Kita pergi temu pelak-pelak di cek kita misalnya. Nah. Misalnya kita temu butir pak misalnya. Nah, itu baik butirnya pak itu tak royak kau orang. Kenapa? Kena cek kita. Tapi orang lain dia ada buat main. Aku ingat aku mani mayak mula dia tu. Pauti, ini nak royak oi. Apa itu? Anak dia, kenapa? Anak Hafiz, anak dia ni dia jaga ke iPad ibu bapa dia. Habis tu anak. Lepas pada anak kakak dia. Kalau dah adik kakak dia. Tapi tak reti. Ada tapi tak reti. Sebelah ni. Ni fakta mati ni. Ada orang anak yatim, ada orang anak yatim. Ada orang anak yatim. Ada leh. Ha, yakin dah dia tadi anak sana ni. Mesti yakin dah. Ha tengoklah hidup es hello. Nampak? Ha. Habis tu walik lah ni. Kalau orang jatuh mati, tu email dia ada team dia. Kenapa? Lepas team lain, saya tak tabak. Lepas tak kena dia. Lepas nak gosok lah ni. Dia kena mengaji. Jaga mani mayak ni pun dia kena mengaji. Nampak tak? Nak jeruh di mana ni. Bukan tamkok, regung, gitu. Bukan gitu. Kena lemah-lemuk dengan dia, kena gapa dia. Habis tu, kalau orang peti tu, kena anak, kena gapa. Habis kawai anak, kawai warang-warang, hok rapat dengan dia, tak reti sekarang habuk. Nah, maka pergi kepada orang yang tu email latih. Gapa naik kapung tu email latih, Fortino tu latih. Ia ada team dia. Nampak? Ia ada team dia. Lah ni, dia kena pakai team lah. Sebab berakit lah ni. Kita buat pulak ni, make dah orang kapung berakit. Tanya tu betul lah. Kita buat pulak naik kapung lah ni lah. Mek rok orang lain. Jamai dulu wak lagi. Wak pulak jamai masa orang wak pulak itu masa orang nikah itu ingat lagi rawan. Mak orang mengakit dia. Kakak tolong itu. He? Lo ni terah kakak tolong terah. He? Tinggal pinggir lah tak aja tu. Rai push. Boleh wakak estres buku tu berat tak apa. Alah saya kata. He? Lo ni kena upah. Upah khusus dua trong halda. Upah lah 30 orang.
Fak 30 orang ni, ya kerja ni dah. Ya tak pergi kat lain. Ya percamkan juga. Nampak tak? Ha, lah ni pun sepatutnya. Cara cara mani mayak sekalipun lah ni pun, terkadang suti kapal ni, terimek tak tim lalu dah. Nampak tak? Tak tim dia. Habis tu upah lah cara upah. Upah ni lah, lebih mudah. Suat anak kita mani, mula dia dibelik. Muka anak fecang lah kau. Tak kerti sekarang. Bok lah ni. Nak tek dia. Temu mayak, temu geliguk dah. Iya, kau mek ya. Kau juga. Mana nak enak? Nampak tak? Nah, kali itu orang mati Allah kena pada warih yang rapat. Warih yang rapat yang dekat. Kenapa? Untuk nak jaga ke aipai mayat tak mahu royak kok gitu. Padahal nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina biha min jami'il ahwal wal afat. Taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha afsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mawt wa 'ala ali wa sahbihi wa sallam tasliman waziran min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afa فوالغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب المحبة وأبواب المودة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.